Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam IDX Second Session Closing, dan Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung melalui line telepon maupun juga WhatsApp interaktif dengan nomor yang akan tertera di layar televisi Anda. Dan langsung saja saya akan menyapa narasumber kita pada sore hari ini, ya adalah Bapak Praska Putrantius, Senior Research Analyst dari Infovesta. Selamat sore Pak Praska. Ya, selamat sore Mbak Prisa. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Praska. Saya sumringah nih melihat indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan luar biasa pada sore hari ini, lebih dari hampir 2% bahkan ya. Kemudian net buy asing di pasar reguler mencapai setengah triliun rupiah. Ini kan angka yang fantastis setelah kemarin sempat diberikan harga diskon. Tapi ternyata sekarang rebound lagi gitu. Bagaimana analisis Anda? Apakah benar ini ada kaitannya lebih kepada pelantikan Joe Biden di Amerika Serikat? Atau Anda melihat memang sentimen domestik kita masih bagus? Ya, memang pergerakan indeks kita di awal pembuka sempat sedikit tampak terganjal ya, meskipun dia hadir sebentar saja, kemudian menjelang berakhir sesi 1 langsung melanjutkan penguatan hingga di atas 1% seperti itu, dan bahkan menembus level 6.400-an. Dan memang penguatan ini juga di samping ditopang dana asing yang cukup besar, 600 miliar di pasar reguler seperti itu, dan juga penguatan ini ditopang oleh comeback-nya saham-saham sektor pertambangan, terutama pertambangan logam seperti Antam, Timah, dan juga Inco ya, serta pertambangan energi minyak mentah seperti Medco, serta juga didukung oleh saham-saham sektor keuangan dan industri dasar terutama dari subsektor kertas ya, TKIM dan ya YNKP yang menguat lebih dari 10% sekaligus membawa indeks menguat. Dan secara katalis memang tentu saja yang menjadi ekspektasi adalah lancarnya pelantikan dari Presiden Joe Biden, Presiden baru Amerika Serikat, serta harapan penunjukan atas Janet Yellen ya sebagai Menteri Keuangan dari Amerika Serikat ini yang diharapkan bisa membawa harapan stimulus yang besar bagi pasar keuangan sekaligus membereskan ekonomi dari pandemi seperti itu. Oke. Baik, beberapa saham kembali mengalami peningkatan ya, ada Antam, kemudian BRIS, kemudian BBRI dan juga TINS hari ini. Nah, Mas Praska sendiri melihat dari net buy asing di pasar reguler yang cukup luar biasa ini, apa yang bisa diambil ataupun peluang apa yang bisa dimanfaatkan dengan kondisi net buy yang masih deras? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara teknikal memang saham-saham ini secara teknikal tadi ya, harga sudah cenderung jenuh beli ya, meskipun setelah koreksi kemarin 2 hari 3 terakhir cukup signifikan, namun tetap belum terlalu murah secara. Jadi investor memang untuk saham-saham tersebut tetap bisa dikoleksi, karena view-nya kan ini memang optimisme jangka panjang ya. Namun tidak menutup kemungkinan potensi koreksi kembali terjadi dalam hal pasca rilis data-data ekonomi, data laporan keuangan, terutama di Amerika Serikat yang akan dirilis di pekan ini ya, untuk Citibank, Bank of America ini kan juga mulai dirilis sehingga memberikan sedikit katalis positif. Nah, jadi lebih ke arah buy on the sell, bahkan trading ya, karena memang akselerasi momentumnya sudah relatif terbatas untuk bisa lebih kencang lagi seperti itu. Baik. Pak Praska ditahan dulu ya, kita akan bahas nanti rekomendasinya kalau demikian saham-saham yang menarik untuk dilakukan pembelian. Ini saham-saham apa saja? Kita sapa penelpon yang pertama terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Bapak Bahtiar, Jogja. Pak Bahtiar dari Jogja. Ingin menanyakan saham apa, Pak Bahtiar? Iya, mau nanya agro, tadi udah entry di 1341, itu untuk taking profitnya di berapa, sama Medco. Oke, Medco punya di posisi berapa? Medco di 670. 670 ya? Iya, taking profit aman di angka berapa ya? Oke. Terima kasih. Itu saja? Ya, itu saja, Bu. Terima kasih banyak Pak Bahtiar dari Jogja. Baik, Pak Praska, menanggapi pertanyaan dari Pak Bahtiar nih dari Jogja, ada Agro dan juga Medco. Mungkin memang ini adalah saham-saham yang bukan yang paling favorit untuk perdagangan hari ini ya. Tapi kalau kita lihat dari Medco, kita mulai dari tambang dulu ya, 670, taking profitnya katanya di posisi berapa? Oke, baik, untuk saham Medco dulu ya. Medco sendiri kan sebenarnya secara tren ini kan dalam fase tren bullish ya, seperti dengan top peak-nya itu kan dia di level 750 sampai 780-an. Nah, kita melihat sebenarnya sini kalau kita baru masuk ya dan momentumnya tampaknya ini mulai
masih sedikit terkena angin segar dari harapan stimulus yang besar dari pemerintahan Joe Biden dan serta pemulihan ekonomi untuk dengan penyelesaian lewat vaksinasi ini yang diharapkan bisa lebih optimis ekonomi recovery-nya, maka Medco bisa di hold sampai take profit itu di level peak sebenarnya di 730 paling lebih terdekatnya seperti itu. 730. Baik. Ya. Kalau saya bilang tadi Medco ini bukan saham yang favorit pada hari ini, ternyata kenaikannya setelah saya cross-check 11,11% di posisi 700, level psikologis masih ada peluang sampai ke 730. Tapi kalau sudah gain dan punya di 670, apakah lebih baik cicil jual atau iya? Perhatikan saja pergerakan dari Medco, kalau terjadi pembalikan arah baru lakukan profit taking atau seperti apa? Kalau dari saya melihat Medco ini masih berpeluang mencapai di level 730 ya, dengan target terdekat. Karena juga kenaikannya juga ditopang dengan volume yang lebih besar ya dari hari sebelumnya, seperti itu. Volumenya masih mendukung ya, jadi di hold saja. Ya. Pak Batiar, di hold saja, masih ada peluang yang terdekat 730. Kita ke Agro 1341. Ini juga kenaikannya fantastis pada hari ini, naik sekitar 7%. Ya. Ya, untuk Agro sendiri juga memang secara tren di sini memang sahamnya cukup menarik ya, pasca koreksi yang cukup besar juga. Dan dia hari ini membentuk seperti pola bullish engulfing ya. Jadi menunjukkan adanya konfirmasi kenaikan, kelanjutan tren kenaikan di hari-hari berikutnya. Dengan target untuk Agro itu kita di level 1420 sampai di level 1500 untuk bisa profit taking jangka pendek. Baik, 1420 sampai 1500 adalah target jangka pendek. Pak Praska, kalau sudah punya di 1341, berarti agak di atas dari posisi closing 1330, mungkin Pak Batiar agak bertanya-tanya nih, takutnya koreksinya semakin dalam, supportnya di posisi berapa yang bisa menjadi acuan? Oke, dalam hal kita mau untuk misalnya khawatir koreksi lebih dalam ya, kita bisa untuk stop loss-nya itu di level 1120-an ya untuk Agro. 1120 ya? Ya, kalau kita misalnya untuk memastikan bearish-nya berlanjut. Berarti masih cukup jauh ya? Masih cukup jauh ya. Di hold saja. Oke. Okay. Ya, bisa di hold dengan target dari 1430 sampai di 1500. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Praska. Sore hari ini ada Bapak Dika dari Palembang. Selamat sore, Pak Dika. Menanyakan EXCL dan juga Kalbe Farma. Jangka pendek kira-kira ini di level berapa? Ini mungkin pembeliannya yang ditanyakan ya, di level berapa katanya? EXCL. Ya, baik. Untuk saham EXCL sendiri, hari ini kan terkoreksi 2,3% ya, ke 2570 dan setelah hari kemarin sempat menguat dengan volume besar, dan hari ini pelemahannya pun juga kalau saya pantau tidak terlalu didukung dengan volume yang cukup besar seperti itu. Jadi lebih diperkirakan karena faktor profit taking. Jadi untuk pembelian, saya melihat Excel itu bisa baik di kisaran 2600 sampai di level 2700. Jadi dalam range tersebut masih bisa akumulasi dengan target lepas ya, profit taking. Untuk jangka pendek kita di resisten di level 2960. 2950 adalah resisten, berarti buy if break ya? Ya. Buy if break. Jadi, 2600 sampai 2700. Ya, di bawah, maksud saya jika ya dalam mas koridor 2600 sampai 2700 kita bisa kembali mengakumulasi beli seperti itu. Akumulasi beli karena sekarang masih di 2570 ya. Ya. Jadi jangan masuk dulu untuk EXCL. Ya, baik, untuk mengkonfirmasi trennya. Oke, kita sapa penelpon berikutnya terlebih dahulu, Pak Praska. Selamat sore. Sore. Selamat sore, Ibu. Dari mana? Dari Bulia, Solo, Mbak. Oke, silahkan Ibu Lia. Ingin menanyakan emiten apa? Ya, selamat sore, Pak Praska. Ya, selamat sore, Ibu. Ya. Saya mau tanya saham UNTR, Pak. Baik, Ibu punya di posisi berapa UNTR? UNTR-nya di harga 26.340. Berarti lagi turun ya, Bu, ya? Iya, saya turun. Terus dengan IRR apa? IRR apa, Bu? IRA, ya? IRA saya di harga 2505. 2505, oke. Okay. Satu lagi Pegas. Pegas? Pegas ya. Ibu punya di posisi berapa? 1778. 1778, ya? Iya. Oke. Okay. Ya. Proyeksinya seperti apa begitu ya? Strateginya gimana? Ya, terima kasih. Selamat terima kasih, Ibu Lia dari Solo.
Pak Praska, kita lanjut dulu ya untuk ya, Pak Dika tadi dari Palembang. Kalbe Farma ini masih menarik tidak dengan sentimen vaksin atau ada sentimen lain ini yang bisa membuat Kalbe Farma mengalami peningkatan di masa yang akan datang? Ya, sebenarnya untuk Kalbe Farma sendiri kemarin juga ikut terdongkrak ya dari efek vaksinasi. Namun untuk sekarang saya melihat efek tersebut sudah mulai agak memudar ya. Jadi penguatan ini lebih ke arah bargain hunting setelah pelemahan terjadi di hari sebelumnya. Namun untuk range target memang Kalbe Farma saya perkirakan ini tidak terlalu jauh ya dari range yang sudah pernah dicapai ya. Ini untuk level di 1.800 ya untuk melakukan profit taking ke jangka pendek untuk Kalbe Farma seperti itu. Dan sentimen yang harapannya ada bukan vaksin ya, tapi lebih ke arah katakan suplemen atau produk-produk kesehatan yang menunjang di masa pandemi ini yang diharapkan bisa mendongkrak kinerja dari farmasi seperti Kalbe Farma. Jadi kalau di 1590 saat ini naik 0,32%, Anda sarankan untuk buy, Pak Praska? Saya sarankan untuk yang sudah punya masih hold, tapi kalau untuk yang belum punya, kita masih bisa untuk beli ya di 1590 karena resisten terdekat di level 1650. Jadi selama masih di bawah 1650, kita masih oke untuk bisa masuk. Oke, itu dia rekomendasinya untuk Pak Dika. Nanti kita akan bahas pilihan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masih masuk melalui telepon maupun WhatsApp interaktif. Kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, kami segera kembali usai pariwara berikut ini.